أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera kepada semua para penonton dan pendengar live cerita seram Malam Mistik Profile daripada seluruh Nusantara. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Kisah yang pertama pada malam ini adalah mengenai bunyi riuh macam ada pasar dalam kebun getah. Waspada, lalu jalan bahau palong. Bagaimana ceritanya ya? Ceritanya berbunyi begini. Hati-hati kalau lalu di situ waktu malam. Jangan sampai ada benda menumpang macam saya kena. Pesan Hisham, lelaki berusia 30 tahun ketika menceritakan pengalaman misterinya melalui jalan gemas palung. Hisham masih ingat kejadian yang menimpanya beberapa tahun dulu. Ketika itu, dia menaiki motosikal ke rumah ibunya di Gemas, Negeri Sembilan. Lebih kurang pukul 10 malam, Hisham kemudian bergerak pulang ke rumahnya yang terletak di Felda Palong. Terima kasih, Harry Moore. Perjalanan dari rumah ibunya untuk sampai ke rumah mengambil masa tidak sampai 40 minit. Pada waktu begitu, tidak banyak kereta di jalan. Laluan juga agak sunyi. Semasa melalui kawasan berdekatan Jabatan Perhilitan dekat dengan Kampung Londah, saya terkejut bila tiba-tiba saja ada macam kain putih terbang laju melintasi saya, katanya. Ia sepintas kilat dan gaib begitu saja. Tapi saya perasan besarnya lebih kurang macam saiz orang dewasa, kata Hisham. Walaupun sudah ketakutan, Hisham terus juga menunggang motornya sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi apabila dia melintasi kawasan kubur di Kampung Londah, apa tu? Hisham terhidup bau wangi. Disebabkan berasa aneh dengan bau wangi yang muncul entah dari mana, Hisham menoleh ke bahagian kirinya. Dia terkejut apabila melihat ada seorang wanita berpakaian serba putih berdiri tidak jauh dari tepi jalan tersebut. Rambut wanita berpakaian serba putih itu panjang melebihi paras pinggang. Namun, mukanya dipalingkan ke arah belakang. Jadi, saya tak nampak wajahnya. Tapi kalau lihat dari penampilan, rasa macam bukan manusia. Tak tunggu lama, Hisham terus memecut motornya. Tapi entah kenapa, tiba-tiba motornya terasa berat sangat. Apa pasal berat sangat ni? Ya Allah, apa dah jadi ni? Siapa kat belakang ni? Puas dipulas tombol minyak, hanya enjin yang mengaum kuat. Namun, motornya tetap bergerak perlahan. Masa tu dah terdetik dalam hati saya, ada sesuatu yang menumpang di belakang saya. Tapi
Saya tak berani nak toleh ke belakang sebab ada beberapa buah kereta yang berselisih dengan saya memberikan lampu tinggi, bagaikan cuba memberitahu ada sesuatu yang menumpang di belakang. Saya dah memanggil juga. Katanya macam ni. Saya dah menggigil masa tu. Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi saya kuatkan semangat. Saya beranikan diri. Berkata, kalau betul kau ada kat belakang, cepatlah turun. Jangan tumpang aku lagi. Macam itulah ayat saya. Cerita Hisham yang ketiga tu cuba mengawal ketakutan. Lebih kurang beberapa minit, motosikal Hisham berat, tidak dapat bergerak laju. Hanya selepas dia mendekati Felda Palung 5, barulah motosikalnya yang bergerak perlahan jadi laju semula. Seolah-olah tiada lagi beban yang memberatkan bahagian belakang. Sampai saja di rumah, Hisham terus tidur berselubung dengan selimut, badannya masih menggigil ketukan ketakutan. Kalau diikutkan, jalan tu memang sudah biasa Hisham lalui. Cuma itu kali pertama dia berdepan pengalaman yang menyeramkan. Sebelum ni pun memang sering kedengaran kisah-kisah misteri dekat situ. Sudah ramai yang terserempak dengan kelibat wanita misteri berjalan kaki seorang diri pada lewat malam. Apabila ditoleh, wanita tu gaib secara tiba-tiba. Ada juga yang menceritakan semasa lalu dekat situ pada waktu malam, mereka nampak ada seperti pasar dengan bunyi riuh rendah di dalam kawasan ladang getah. Pelik tak? Tapi apabila ditoleh semula, suasana pasar tu lenyap dan keadaan kembali gelap gelita. Dikatakan kawasan tu zaman dulunya merupakan kubu tentera Jepun. Malah banyak senjata lama pernah ditemui sewaktu kawasan tu diteroka. Maka berhati-hati bila lalu dekat kawasan tu pada waktu malam. Macam saya yang selalu lalu dekat situ, bila terkena pun naik takut juga. Ada benda yang menumpang. Nasib baik tak jadi apa-apa, kata Hisham. Tapi demam 2 hari jugalah saya. Lepas kejadian tu, saya sebolehnya elakkan lalu di situ pada waktu lewat malam, pesan Hisham. Dalam pada itu, keadaan jalan raya yang menjadi laluan di Kuantan, Pahang tu agak sempit dan tidak rata. Ia menjadi bertambah sukar apabila lori yang membawa muatan berat bergerak perlahan, menyebabkan kenderaan lain berlumba-lumba untuk memotong yang seterusnya terdedah kepada kemalangan. Selain itu, haiwan peliharaan seperti lembu dan binatang liar juga sering melintas jalan pada waktu malam di laluan berkenaan. Apapun, sebagai manusia, terutama orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan mudah takut atau terpedaya dengan permainan jin dan syaitan ini yang kerjanya mahu menyesatkan manusia. Sebagai orang Islam, banyak amalan yang diajar di dalam Al-Quran untuk mengelak gangguan makhluk jahat ini. Berdoa dan memohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam adalah sebaik-baik amalan sebelum memulakan sesuatu perjalanan. Bagaimanapun, kita juga amat disarankan agar sentiasa berhati-hati ketika memandu, supaya
Supaya apa? Supaya tidak ada kejadian yang tak diingini berlaku.